lambang keamanan. Hatta dalam peperangan pun Nabi SAW mengajar kita untuk berlaku adil. Bukan main tembok je, bukan main semelek je, Dr. Taufik. Ada tak dalil yang menyatakan penyataan saya tadi, Dr. Taufik? Okay, terima kasih Dr. Amin, Dr. Farawi, sahabat saya. Muslimin muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar kalau kita melihat kepada situasi apa yang dipertontonkan oleh ISIS di media-media tentang apa yang mereka lakukan kepada tawanan mereka, mereka bakar hidup-hidup begitu saja, mereka sembelih sebagaimana yang diberitahu oleh Dr. Farawi, maka adakah ini Islam? Adakah ini cara Islam, cara jihad yang sebenar yang dipertontonkan sebegitu rupa? Muslimin di muslimat yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Salamallahu al-Azim. Allah menyatakan, kamu berjuanglah di jalan Allah SWT, berperang dengan orang-orang yang memerangi kamu. Mana kita, Allah SWT suruh kita berjihad dengan orang yang memerangi kita, dengan musuh kita. Tetapi dalam keadaan ini Allah meletak satu garis panduan. Wala ta'tadu. Jangan kamu melampau. Kan kalau kita kata cicak mampu ke? Kalau nak cuba mabuk kan ni. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada para sahabat apabila mereka keluar berperang. Kata Rasulullah, la taqtulu shaykhan faniya. Jangan duduk bunuh apabila kamu pergi berperang, tengok orang tua. Kalau masa kerja orang tua tak urut. Kalau dia bunuh juga tak cekak. Jangan, la taqtulu shaykhan faniya, kata Rasulullah. Wala tiflan, wala saghiran, wala mra'atan. Okey, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh bayi, jangan bunuh perempuan. Kata Rasulullah, wala taghlu, jangan melampau. Nabi ingat. Kan, sehingga kehadiran hadis yang juga, akhirnya Rasulullah, wa ahsinu. Rasulullah kata, buat baik-baik. Kan, walaupun dalam perang ni. Walaupun dalam perang. Kan, inna allaha yuhibbul muhsinin. Dan kita lihat Rasulullah SAW dalam tata cara perang. Sahkah nak buat benda tak baik kepada manusia? Nak kata untuk tempat-tempat ibadat orang-orang orang bukan Islam, tak boleh. Kita robohkan, tak boleh. Nak memusnahkan harta benda, memusnahkan pokok, semuanya Islam meletakkan tata cara. Tidakkah kita ingat macam mana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tawanan perang? Ustaz kan ada di kalangan tawanan perang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kat sini. Kan tawanan perang Rasulullah, dia tidak ada duit untuk nak tebus dirinya. Maka Rasulullah meminta beliau untuk mengajar anak-anak orang Ansar belajar menulis. Kerana dia ada ilmu penulisan. Kecomel lagu tu. Nabi tak semelek. Wallahualam. Indah ni Islam, Dr. Farid. Cuma dia jadi jahanam. Dan orang jadi takut kerana benda macam ni lah. Golongan muqtadin, golongan golong. Bukan setakat ISIS, kadang-kadang kita yang tak join ISIS pun mudah-mudah kapir korang, mudah-mudah haramkan orang. Macam mana perangai macam ni menimbulkan Islamophobia, Dr. Farin? Terima kasih, Pengen Saudara Amin, Dr. Taufik. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tubarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menegah kalian daripada berbuat baik kepada golongan kufar yang duduk sekampung dengan kamu, yang duduk satu bandar dengan kamu, selagi mana mereka tidak mengusir kamu daripada kampung halaman. Dia tak buat satu gerakan untuk halau kita. Selagi mana tidak buat begitu, selagi itulah antubarruhum wa tuqsitu ilaihim. Buat baik, buat tuqsitu. Al-qist dalam bahasa Arab, amin, setiap seorang dapat hak dia. Setiap seorang, katakan 10 kafir dekat taman, dekat bagi hak setiap seorang akan dapat hak dia. Itu tuqsitu. Al-qist. Sebab tu Allah Subhanahu sebut al-qist. Al-qist maksudnya setiap seorang dapat bahagian masing-masing. Dia bir itu buat kebajikan, dalam buat kebajikan tu bagi hak masing-masing. So maksudnya kalau dalam Islam, cantik Rasulullah sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang sangat tinggi, tiada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. So mustahil
perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa kepada kemusnahan, kerosakan. Mustahil Islam itu sendiri seperti mana Amin sebut tadi kan. Islam itu sendiri membawa maksud kesejahteraan. Rasulullah sentiasa meletakkan kesejahteraan di hadapan berbagai perkara-perkara yang lain. Sebab itu bila Dr. Taufik sebut tadi kan, dan Dr. Taufik sebut maksudnya dia tak ada hari ni tanam besok tumbuh, hari ni tanam besok berhasil, tak ada. Saya dengar juga Ustaz Amin, apa ni Ustaz Amin lah para penonton, saya dengar juga dia tak ada fast track lah nak masuk, to enter the heaven. Shortcut lah. Orang kampung saya kata, to enter the heaven, they don't have fast track. Orang kampung saya kata, saya tak. So maksudnya, kalau sesiapa di luar sana, dia dapat misi, dia dapat ajakkan, kata you masuklah, ni jihad ni, you pergi sana, mati syahid, terus masuk syurga, dia terus masuk neraka lah. Kan, itu satu, confirm. Sebab you pergi dari sini, kadang mak kat, sebab itu ulama bila tak dawabit Ustaz Amin kan, tak dawabit, saya ada anak, saya ada isteri, saya ada dua ibu. Rasulullah suruh balik, ada mak tu, ada umat. Kawan tu lagi pegang dah, dah. Pergi balik, kawan orang tu, siapa tak ada orang tu, saya ada orang tu, pergi balik, suruh balik. Ada mak, ibu, bapa yang tua di rumah tu balik. Kerana jihad itu lagi besar daripada kamu pergi jihad. Musuh tak ada orang nak jaga. Amin. Satu peristiwa berlaku ni dekat India, Amin berlaku. Hari Jumaat, kuil kat sini, masjid kat depan. Kalau Amin pergi ke India, dia punya kuil apa Hindu, masjid dia dekat. Sebab memang ini sejarah lama lah kan, dekat-dekat. Ceritanya begini, saya nak ambil pengaitan, nak buat tuan-tuan nak faham cerita ni. Hari Jumaat, orang Islam ramai-ramai, biasalah bila azan semua ramai-ramai nak pergi masjid kan. Ramai-ramai gerak pergi masjid, ada kuil terbakar. Kuil terbakar. Jemaah yang ramai-ramai, 200 orang nak pergi masjid ni, patah balik pergi selamatkan orang yang kuil tu, ada jemaah, ada orang kat situ, anak-anak, budak, orang tua. Yang tu diselamatkan dulu. Bila orang tanya, bukankah hari ni ada Jumaat, kamu nak pergi sembahyang? Tak, Allah lebih suka. Yang itu kita dengan Allah, yang ni kita dengan manusia. Yang ni untuk manfaat orang lain, orang-orang ramai. Yang ni dengan Allah, Allah pun suka. So dia faham benda tu lagi besar. Betul-betul. Dia punya awlawiyah. Awlawiyah. So dia faham tu ketika lagi itu. Ketika itu. So sebab itu, orang Islam dia janganlah sampai menakut-nakutkan orang. Menakut-nakutkan orang apa yang berlaku. Jadi saya nak cerita dengan kakak saya, bukan ramai saudara mangga sini tak Islam ni kan. Dia tengok orang pakai pakaian hitam, bawa pedang lagi macam ni. Amin, senang cerita macam ni. Amin tengok mana negara yang dibuka, dijajah melalui pedang sampai hari kekal. Amin bagi tahu saya. Tak ada. Dakwah yang masuk ke dalam sesuatu negara melalui bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dakwah bil hal, itu akan kekal. Islam masuk ke Malaysia melalui pedagang-pedagang yang bawa Islam mendekati para pemimpin, raja, sultan, selalu masuk. Dan orang lain tengok macam mana pedagang-pedagang itu solat. Lepas tanya, apa yang kamu buat? So jatuh hati. So Islam tersebar dengan suka, dengan suka, dengan cinta. Didalui dengan cinta orang masuk Islam. So Malaysia ni semakin maju Islam ni. Sebab kita tak pernah masuk Islam dengan paksa orang letak dekat leher orang pedang. Tak ada, semua tak ada. So maksudnya yang ini akan mengharmonikan lagi Islam. Kalau kita ikut jejak langkah, kalau tonton di rumah, kalau ada saudara mara, kalau ada siapa yang menonton ni kan, apa yang dia dapat? Fast track tak ada. Dia kata sebab apa? Hasutannya begini. Hasutannya kebanyakan yang pergi ikut IS, Islamic State ni, ISIS ni, kebanyakannya dia bermasalah. Dia penuh dengan kehidupan, dia penuh dengan aktiviti-aktiviti haram. Maksud dia ni seorang jahat, dia pernah dadah, dia pernah arak, dia pernah zina, dia pernah buat dia banyak. So orang macam ni nak tackle senang. Dia tak tackle sahabat dia tackle lagi, dia tackle tahun-tahun. Orang macam ni tackle senang. Kau main sini, pergi jihad, yang tu semua akan dihapuskan oleh Allah SWT. Kawan ada, eh? Sukalah dia. Sebab itu ni fikrah khawarij, fikrah yang sesat. Dan Ustaz pun dah sebut dah bahawa fikrah ni tak boleh pakai langsung. Mana boleh Islam, mana Islam boleh terima kamu pergi ke sebuah negara, kamu perang. Kamu kata masjid Malaysia ni kelas lagi mana tak ikut IS, dia adalah negara yang murtad. Negara yang murtad, tak boleh. Lepas tu suruh sesiapa yang bercanggah dengan mereka akan dibunuh. Sesiapa yang tak ikut mereka akan dibunuh. Harta kita akan dirampas. Anak bini kita akan diambil. Sebab itu Amin, sampai sekarang, minta maaf saya sebut, minta maaf. Sampai sekarang dia banyak banyak perkara yang tak jelas. Mana dia dapat duit? Siapa sponsor dia?
Takkan tiba-tiba dia dapat senjata daripada bumi keluar untuk dia, keluar daripada langit. And macam mana merantau daripada Syria ke Perancis, ke Jakarta. Awak tak pergi ke Israel? siapa yang bagi dia duit? Daripada mana dapat hasil mahsul? Pernah satu kawasan itu hampir 20 km persegi dapat detect melalui satelit, hampir dekat 40 kontena bawa senjata masuk ke dalam. Siapa sponsor? Bila satelit dapat detect, kawasan itu ditembak, disegang sehinggalah jadi padang jarak, padang terukur. Kita nak tanya, dapat mana? Kau dapat duit mana? Kan duit-duit itu elok dimanfaatkan untuk bangunkan balik Syria, untuk bangunkan balik orang Islam. Amin. Refugees dekat Jordan yang hampir 1 juta. Kem-kem pelarian kita masuk, amin. Kem-kem pelarian kita masuk. Ada satu kem tu 52 orang. Saya jadi imam, khatib Jumaat, khatib Hari Raya. Yang datang solat 200 orang, 300 orang. Daripada 52 ribu orang, katakan separuh lelaki, separuh perempuan. Katakanlah 5 ribu orang lelaki yang akil balik, sehat walafiat. Pun tak datang, 300 orang datang. Kita pun ajak kawan-kawan kita, cuba kita cek. Kenapa dia tak datang? Kita pergi cek. Tak tahu mengucap. Tak tahu ambil wudu. Tak tahu sembah. Tak tahu menghaji. Tak tahu Fatihah. So, sampai bila kita nak macam tu? Al-Quran turun atas bahasa mereka, Umay. Amin. Rasulullah berbahasa mereka. Ulama ramai di negara mereka. Tapi disebabkan kacau bilau yang dilakukan oleh Daesh, dilakukan oleh mereka kerana kena ikut mazhab. Sebab mereka ni siapa di antara mereka yang ulama? Tak ada. Siapa ulama di kalangan mereka? Kalau nak kata Abu Bakar Al-Baghdadi ulama, ulama apa? Ulama cakyang. Jadi ulama apa dia sebenarnya, kan? Kalau dia memperandakan negara, kan? Sebab itu sebagai seorang ketua, dia mestilah bertanggungjawab untuk mendatangkan keamanan dan kemakmuran pada negara. Subhanallah. Dr. Taufik, ringkas kesimpulan pada keseluruhan perbincangan kita. Silakan. Terima kasih kepada Amin, Fadil Dr. Farid Rawi, Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam ini kita dah sampai ke penghujung rancangan dan kita dah bincang Muslim dan Muslimah daripada awal. Harapan saya, dua orang ahli panel, supaya semoga semua Muslim dan Muslimah dapat memahami konsep jihad yang telah kita sama-sama bincang pada malam ini. Jangan kena faham betul-betul. Jim, Ha, Alif, Dan. Jihad dan Jim itu berbaris bawah. Bukan Jim baris atas jadi jihad. Dan harapan saya kepada Muslim dan Muslimah, kalaulah ada di kalangan kawan-kawan, saudara mara yang kita rasa direkrut di Malaysia ini untuk ke sana, maka cepat-cepatlah untuk kita nasihatkan mereka kembali ke pangkal jalan, insyaAllah. Wallahualam. Dr. Taufik, Dr. Farid, saya ikutkan tak cukup satu jam ni. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita cetus pemikiran penonton untuk berfikir dan mencari lebih banyak lagi, insyaAllah. Dan sudah penonton yang saya hormati sekalian, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Bagi anda yang terlepas episod-episod yang lalu, anda boleh pergi ke www.alhijrahmedia.com dan jangan lupa follow Instagram kami di Pentas Dakwah _TBAH dan like Facebook kami di facebook.com/pentasdakwah. Sebagai penutup, mari kita renung satu ayat Allah Azza wa Jalla yang cukup hebat dan indah. Maksudnya, kata Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang bermaksud, apa pesanan Allah pada kita? Tak perlu semua orang keluar akadnya terberperang. Kena ada sebahagian yang keluar untuk يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, untuk mendalami agama. Dan mereka pulang ke kampung halaman, memberikan inzar, peringatan kepada kaum-kaum mereka, insyaAllah. Jadi semoga kita renungkan ayat ini betul-betul. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dalam Pentas Dakwah. Kita berjihad dengan kefahaman dan ilmu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.